Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Bahwa pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka tolamul ilmi Menuntut ilmu Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban dari setiap manusia Mulai dilahirkan sampai kita ke liang lahat oleh karena itu, kita sebagai human tidak bisa hidup berdiri sendiri, tapi kita harus ada komunikasi atau kerjasama dengan yang lain. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semuanya. Tak lupa juga kepada anak-anakku bahwa Bapak mengucapkan selamat Anda sudah naik ke kelas 11 ya selama satu tahun di SMA Negeri 3 dan on untuk kelas Anda yang memperoleh ranking pertama dan juga yang ranking terakhir mudah-mudahan yang ranking pertama tetap bertahan dan yang ranking terakhir bisa jadi ranking pertama bagaimana caranya caranya harus eh, dengan cara yang sehat tidak sikut kiri dan tidak sikut kanan oleh karena itu belajar belajarlah harus percaya pada diri sendiri ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas mengenai pendapatan nasional. Sebelum kita memaparkan pendapatan nasional kita mengacu dulu apa itu yang disebut dengan pendapatan. Pendapatan adalah sesuatu yang diperoleh selama satu periode tertentu. Nah, mengingat juga pendapatan nasional pendapatan nasional itu pendapatan yang diperoleh dalam satu kurun waktu tertentu ini pendapatan nasional sifatnya secara nasional ya nah kita bahas mengenai pendapatan pendapatan itu adalah anggaran di mana untuk memperoleh untuk dijadikan sebagai acuan jangan sampai terjadi kekurangan nah ini harus dianggarkan terlebih dahulu Pengertian pendapatan nasional, nah, ini adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode kurun waktu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Apa itu faktor-faktor produksi? Di antaranya, faktor produksi itu adalah faktor alam di mana kita tempat berpijak itu kaitannya dengan faktor produksi produksi alam yaitu yang kedua faktor tenaga kerja kita sebagai manusia ya yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain yang ketiga adalah mengenai modal dari mana sumber modal modal didapat dari baik di dari sendiri maupun mitra usaha maupun dari bank sebagai mitra usaha juga lalu entrepreneur pengusaha. Nah, di sini adalah punya kemampuan, punya kelebihan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan. Ya, dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi konsep-konsep pendapatan nasional. Apa saja sih yang menjadi konsep pendapatan nasional? Di antaranya yang dikenal dengan PDB. Nah, kita nanti menghitung tentang masalah PDB atau yang disebut juga GDP ya. Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Yang kedua adalah PNB atau GNP. Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Dan berikutnya adalah NNP. Net National Product. Berikutnya adalah NNI, Net National Income, PI, Personal Income. DI Disposable Income itu diantaranya anak-anakku tentang konsep-konsep pendapatan nasional nanti kita dicoba untuk bagaimana cara menghitung konsep-konsep pendapatan nasional nah ini dilanjut kita lanjutkan perhitungan pendapatan nasional di sini ada tiga metode metode atau cara pertama metode output atau produksi ya, menghitung dengan produksi yang diperoleh oleh suatu masyarakat lalu yang kedua metode pendapatan semua menghitung tentang masalah pendapatan lalu ketiga metode pengeluaran nah, itu adalah caranya nanti lalu metode output dan metode produksi dapat dibagi tiga pertama adalah metode domestik bruto atau yang disebut dengan gross domestic product adalah total output produk yang dihasilkan oleh suatu perekonomian berikutnya dilakukan dengan membagi perekonomian dalam industrial origin berikutnya untuk menghindari double accounting maka yang dijumlahkan adalah nilai tambah value added masing-masing lalu nilai tambah NT adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara. Nah, ini dengan rumus NT sama dengan NO dikurangi NI. Lalu, berikutnya adalah mengenai metode pendapatan. Metode pendapatan ini adalah nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor. Faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi balas jasa itu adalah yang diberikan, karena sudah adanya feedback timbal balik di antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Contohnya, perusahaan apa yang diharapkan adalah tenaga kerja, tenaganya, sedangkan dari tenaga kerja diharapkan dari perusahaan adalah yang namanya upah. Nah ini biasanya dengan melalui proses ni ya rumusnya sama dengan w w plus i plus r plus p apa ni ni adalah national income w wage i interest r rent dan p profit atau keuntungan ya. Pengeluaran, metode pengeluaran memandang PDB merupakan nilai total pengeluaran dari pelaku ekonomi dalam waktu tertentu. Ya, ini juga bisa menggunakan eh, NI sama dengan C consumption plus pengeluaran investasi G government ditambah kurung buka X Ex ekspor dikurangi impor. Itu adalah rumus untuk menghitung pengeluaran. Kita ambil contoh untuk menghitung, yaitu tentang pendapatan nasional, contohnya supaya lebih jelas. Contohnya yaitu diketahui produk domestik bruto (PDB).

penyusutan sebesar 6.557,8 miliar rupiah, iuran asuransi sebesar 2,0 miliar rupiah, laba ditahan sebesar 5,8 miliar, transfer payment sebesar 6,2 miliar dan pajak langsung sebesar 12,0 miliar. Nah diminta bagaimana cara untuk menghitung Pertama GNP Yang kedua NNP Dan berikutnya NI Berikutnya adalah PI dan DI Kalau ada pertanyaan Nah ini harus dijawab dengan terstruktur Kenapa? Karena kalau tidak berstruktur Ini kita tidak akan menemukan jawabannya. Oleh karena itu, kita coba. Nah ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, maka ada komponen-komponen yang berkaitan. Misalnya PDB berapa jumlahnya? Nah di sini dikurangi oleh faktor income to a board. Itu adalah pendapatan masyarakat asing atau luar negeri ini akan mengurangi jadi akan mengurangi ya. kalau ada lagi yang disebut dengan net vektor income domestik maka ini akan menambah dan akhirnya akan menimbulkan PNB ya. atau GNP lalu pasti akan timbul adanya akumulasi penyusutan ini akan mengurangi Ya, lalu setelah dikurangi oleh penyusutan akan menimbulkan NNP, Net Nasional Produk. Dan setelah itu dikurangi oleh pajak tidak langsung, pajak tidak langsung, ya, lalu akan timbul. Ini kalau dikurangi oleh pajak tidak langsung akan menimbulkan NNI, Net Nasional Income, dan ditambah transfer payment. Transfer payment itu adalah kiriman uang dari negara lain, atau yang masuk dari negara lain ke dalam negeri. Nah, setelah itu akan dikurangi oleh pajak perusahaan. Nah, setelah itu dikurangi lagi oleh iuran jaminan sosial. Iuran jaminan sosial itu adalah untuk kesehatan, karena itu kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk kesehatan kita. Lalu terakhir adalah laba ditahan. Artinya laba ditahan itu keuntungan yang tidak dibagikan tetapi untuk menjaga, tidak dibagikan kepada karyawan, kepada orang lain, kepada yang lain-lainnya, tapi ditahan. Dan akhirnya mengurangi namanya PI. Timbul setelah itu dikurangi oleh laba ditahan, timbul PI. Ya, PI P itu adalah personal income dan personal income itu adalah pendapatan personal perseorangan dan setelah itu dikurangi oleh pajak langsung maka setelah dikurangi oleh pajak langsung akan menimbulkan DI DI itu adalah disposable income uang kita boleh untuk dibelanjakan untuk dibawa kemana dan sebagainya bebas tidak terikat oleh yang lainnya ya itu adalah hak anda anak-anakku yang bapak cintai dan bapak banggakan nah itulah nah jawabannya akhirnya kita lihat jawaban yang diperoleh oleh kita dalam perhitungan berapa dari soal tersebut maka di sini akan timbul PDB sama dengan GDP ini tadi untuk PDB 130.101,6 miliar rupiah dikurangi oleh net factor income to a board ini adalah pengeluara, pengeluaran masyarakat luar negeri dikurangi maka hasilnya adalah dikurangi PDB dikurangi net factor income to bore. Karena di sini tidak ada faktor income domestik, maka sifatnya tidak akan menambah. Nah, ini dari soal. Ya, soalnya tidak me, tidak ada. Ya. Lalu kalau tidak soal tidak ada langsung ke PNB, GDP. PN PNB, GNP. Diturunkan lalu akan dikurangi penyusutan. Penyusutannya nah dikurangi oleh penyusutan maka timbul NNP. Ya. Nah, setelah itu dikurangi oleh pajak tidak langsung lalu akhirnya timbul NNI. Nah, transfer payment kiriman dari luar negeri dihitung, ini akan menambah ya, barang siapa yang bekerja di luar negeri itu akan menambahkan pendapatan ke negara ya pemasukan zaman dulu sering menyebutkan para tokoh-tokoh yaitu tentang masalah oh, pahlawan pahlawan bangsa yang menyelamatkan pahlawan depisa ini ya pahlawan depisa katanya lalu pajak perusahaan karena di soal tidak ada maka dikosongkan iuran jaminan sosial ada maka akan mengurangi laba ditahan ada juga akan mengurangi dan akhirnya akan PI dikurangi pajak langsung dan akhirnya timbul yang namanya DI ya. Nah, baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, kita langsung sekarang dikerjakan soal. Soalnya ini mudah ya, mudah dilanjutkan dengan eh, apa seperti yang sudah dibahas awal. Dibahas awal lalu dimasukkan ya, ini pertanyaannya pun sama. Di antaranya adalah: hitunglah berapa besarnya GNP, A, B, besarnya NNP, C, besarnya NNI, P, besarnya PI, E, besarnya DI. Itu adalah untuk soal yang pertama, lalu untuk soal yang kedua. Nah ini juga dikerjakan di rumah. Nah ini ini juga pertanyaannya mirip-mirip ya, tetapi di sini eh, agak lebih banyak karena eh, dari soal ke satu dan kedua pasti ada suatu perbedaan untuk apa? Untuk berpikir. Nah untuk lebih jelasnya anak-anakku yang Bapak banggakan cari di mana untuk Anda bisa menambah wawasan itu di internet atau di buku-buku sumber buku yang lainnya. Dibuka bukunya, dibuka internetnya, lalu kita dibahas bersama-sama nanti kalau Anda sudah tidak paham, tidak bisa nanti kita diselesaikan untuk minggu yang akan datang. Jadi sekali lagi mudah-mudahan anak-anakku yang Bapak banggakan ini ada manfaatnya demi untuk menambah wawasan karena pengetahuan itu tidak hanya konstan tetapi selalu berubah-rubah. Apalagi masalah ekonomi. Masalah ekonomi selalu up to date mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun, selalu adanya inovasi-inovasi dan kita harus selalu up to date mengikuti jangan sampai kita uh, selalu diam tetapi kita harus mencari bagaimana solusi-solusi yang kita hadapi sebab kalau kita tidak bisa menyelesaikan apa namanya beban kita pemikiran kita akan semakin rudet, semakin bertambah, semakin pola pikir kita semakin sempit Mudah-mudahan, ada manfaatnya, ya. Itu saja dari Bapak, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Kita dilanjutkan lagi, ya, karena mengingat eh, waktu untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta wabarakatuh.